Saudara Presiden Joko Widodo tidak hadir untuk memberikan penghargaan Satya Lancana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan memberikan penghargaan Satya Lancana Bobby Nasution serta sejumlah kepala daerah dalam peringatan Hari Otonomi Daerah di Surabaya, Jawa Timur. Penghargaan akhirnya diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Tito, Presiden memiliki sejumlah kegiatan dan untuk Hari Otonomi Daerah memang selalu dihadiri Menteri Dalam Negeri. Menurut rencana, penghargaan juga diberikan kepada Gibran untuk kategori keberhasilan kepemerintahan yang dipimpin daerah. Sementara itu di Jakarta, Presiden Joko Widodo pagi tadi tampak mendatangi Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan. Menurut pantauan dari tim Kompas TV, Presiden Joko Widodo berada di rumah sakit sekitar 1 jam. Sebelumnya Presiden dikabarkan akan memberikan penghargaan Satya Lancana kepada Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution di Surabaya hari ini. Dan penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha diberikan kepada sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Bobby yang hadir langsung menerima penghargaan bilang, perolehan ini merupakan bentuk apresiasi dan pemantik semangat bagi pemerintah Kota Medan untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya. Menurut Bobby, salah satu pencapaian yang pernah ia lakukan sebagai wali kota adalah menghilangkan unsur pungli atau pungutan liar dalam melayani kebutuhan masyarakat. Memberikan penilaian kan banyak, bukan hanya Kemendagri, tapi banyak sektor, banyak stakeholder yang memberikan penilaian. Ya tentunya kami dari pemerintah Kota Medan mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan penghargaan ini bukan untuk bangga diri, tapi untuk motivasi untuk melayani masyarakat. Pemerintah itu tentunya melayani. Yang upaya kita lakukan selama ini adalah bagaimana optimalisasi dalam pelayanan, memudahkan, menghilangkan yang namanya unsur-unsur pungli. Sementara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak hadir saat pemberian penghargaan di Hari Otonomi Daerah di Surabaya, Jawa Timur. Menurut Mendagri Tito Karnavian, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha. Tito bilang Gibran bukan kepala daerah yang menerima penghargaan Satya Lancana. Namun Surakarta mendapat penghargaan atas kinerja pemerintah daerah terbaik bersama 28 kabupaten, kota, dan provinsi lain se-Indonesia. Bukan Satya Lancana, tapi yang... Ya. Kemarin ada selalu batal gitu, Pak? Enggak, memang apa masuknya di yang penghargaan Kemendagri dalam kinerja pemerintahan daerah. Kalau yang Satya Lancana ini ada kriteria-kriteria tambahan. Di situ Ibu Kofifa yang dapat, terus Pak Bobby juga dapat ya.